Tabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sebuah mobil sedan yang diduga sedang ngecor BBM subsidi ludes terbakar di dalam area SPBU di Punggur, Lampung Tengah. Sopir mobil langsung kabur. Koperasi simpan pinjam di Liwa Lampung Barat disatroni perampok. Para pegawai koperasi ditodongkan senjata api oleh pelaku yang beraksi seorang diri. Gagal duduk lagi 22 anggota DPRD lama di Tulang Bawang yang kalah di pemilu 17 April 2019 lalu tidak menghadiri sidang paripurna agenda pelantikan anggota DPRD baru.